Hai Sobat Excellence, jumpa lagi di acara kita yang luar biasa yaitu Excellent Book bersama dengan saya, Antonio Dio Martin. Buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang, menimba pikiran orang, belajar dari masa lalu, belajar dari sejarah, dan memimpikan masa depan. Dan khusus kita kali ini, kita akan bicara soal sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi menjadi sebuah dasar pilar bagi generasi, bagi keberhasilan sebuah bangsa, yaitu pendidikan. Ada pepatah mengatakan pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Dan kali ini kita bukan cuma akan bicara mengenai pendidikan sebagai sebuah pertemuan guru dengan siswa, tapi juga bagaimana sistem pendidikan itu sendiri itu dibentuk. Kali ini di tangan saya ada sebuah buku yang luar biasa, Sahabat Excellence yang ada di rumah maupun yang studio. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sedang akan membahas buku yang dikarang dengan luar biasa, judulnya adalah Revolusi Sistem Pendidikan dengan menggunakan metode e-learning. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah seorang praktisi, seorang pembicara yang cukup terkenal di Indonesia, punya komunitas bisnis, tapi daripada saya menceritakan tentang beliau, kelihatannya kita harus dengar dari beliau kali ya, yaitu Dr. Bayu Prawirahi. Dr. Bayu, terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya di studio ini. Sibuk apa aja nih sekarang? Saya masih memimpin perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, dan juga masih menjalankan Intellectual Business Community. Which is, boleh cerita sedikit tentang Intellectual Business Community kepada audiens kita? Intellectual Business Community adalah satu komunitas yang dibentuk untuk membina persahabatan antara para pebisnis. Dan juga Intellectual Business Community ini memberikan training ataupun consultancy kepada perusahaan-perusahaan dalam bidang strategic management, human resources. So everybody can join. Kita punya program yang namanya Global Mind Leaders. Dimana setiap bulan kita bertemu untuk membahas satu artikel dari Harvard Business Review. Untuk diimplementasikan baik ke dalam perusahaan maupun kehidupan pribadi. Ada website-nya ya? Ada juga. Jadi mereka bisa connect melalui itu ya? Iya. Tapi kali ini kita bukan akan ngomongin tentang business community ya. Kita akan bicarakan Sahabat Excellence sebuah buku. Ada hubungannya ya? Nanti kita dengarkan hubungannya. Ini ngomong-ngomong, dari business community tiba-tiba menulis buku tentang sistem pendidikan lagi. Why? Apa latar belakangnya? Mungkin bisa diceritakan. Saya kira kita semua concern terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Bukan hanya para calon presiden yang concern terhadap negara ini, saya kira kita semua concern terhadap negara ini. Dan semua calon presiden itu pasti di dalam kampanyenya mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Nomor satu. Memberdayakan masyarakat Indonesia dan seterusnya. Bukan hanya kampanye sekarang, kampanye-kampanye sebelumnya juga ada. Tapi apa yang kita lihat bahwa kemajuan pendidikan di Indonesia ini memang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kalau kita bandingkan dengan internasional, kita makin tertinggal. Salah satu contohnya misalnya tes yang namanya PISA, Program for International Students Assessment, mengukur matematika, science, dan reading. Di tahun 2006, itu hasilnya Indonesia peringkat 52 dari 57. Jadi 57 negara yang ikut, kita nomor 52. Kemudian di tahun 2009 yang hasilnya baru kita lihat beberapa tahun belakangan ini. Karena itu hanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Itu ada 65 negara yang ikutan. Tambah ya dari 57, 56. Tambah ranking kita sekarang berapa? Berapa itu? 64. Wow. 64 dari 65. Jangan-jangan yang 2012, misalnya 70 negara yang ikut, 70 dari 70. We never know yet. Tapi yang 2009, 64 ke 65. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa kita untuk meningkatkan pendidikan kita. Itu memang dari tahun ke tahun budgetnya naik, usaha dilakukan. Tapi kok secara komparatif dengan negara lain malah kita turun. Itu concern kita, maka harus dilakukan satu revolusi cara berpikir, revolusi pendekatan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan pendidikan bangsa kita dibandingkan negara lain. Apa artinya pendidikan? Pendidikan itu adalah segalanya buat
bangsa ini. Yeah. Karena waktu saya itu, saya ini dokter. Yeah. Waktu saya masuk pendidikan dokter, hal paling indah dalam hidup saya bisa menolong orang tanpa yeah. memikirkan mendapatkan uang. Yes. Tapi hal yang paling pahit yang saya alami adalah saya menolong pasien saya dengan segala kemampuan saya, dengan segala ketulusan hati saya, tapi pasien tersebut tidak bisa ditolong karena pasien tersebut just don't have money to pay untuk membeli obat yeah. atau membeli untuk membayar apa yang dia perlukan untuk yeah. dia hidup. Yeah. Jadi itu yang membuat saya melihat bahwa kalau kita menolong orang adalah bagaimana membuat orang tersebut mampu untuk menghasilkan uang ya, untuk mandiri bisa hidup ekonomi. Secara yeah. berdikari dengan yeah. dignity yeah. bukan dari uluran tangan orang. Yes. Satu-satunya adalah kalau dia bisa produktif. Bagaimana sih bisa produktif? Kalau dia terdidik. Oke. Okay. Yeah. Kalau dia tidak terdidik, tidak bisa yeah. produktif. Ada orang bilang, oh dia nggak terdidik bisa tuh kaya berapa banyak. Yes. Yeah. We are talking of populations. Kita yeah. talking bangsa ini. Jadi kita nggak bisa ngeliat cuma satu dua orang. Oke. Okay. Itu yang idenya, makanya mungkinnya lahir ya. Ya, kita lihat bahwa memang usaha pemerintah itu sudah cukup keras, tapi memang negara kita adalah negara kepulauan. Sulit yeah. sekali menjangkau pulau-pulau yang jauh-jauh. Yeah. Ya, kita kalau yang saya nggak tahu penontonnya apa Jakarta aja di mana ya, yeah. tapi kalau kita keluar di Jakarta saja kita sudah melihat betapa bedanya dibandingkan Jakarta. Sukabumi saja, saya pernah ke sana. Pada satu ke desa, ya, anak SD itu harus jalan 5 km melalui hutan, melalui jalan yang licin untuk sekolah. Iya. Itu baru Sukabumi loh ya. Itu baru Sukabumi loh. Ya. Belum lagi kita bicara tentang iya, betul. Ya, pulang-pulang yang jauh. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat memang medannya berat. Iya. Ya. Kita harus memikir satu cara yang revolusioner yang bagaimana mengatasi hal ini, mengatasi masalah kualitas guru yes. yang menjadi tumpuan satu-satunya saat ini untuk mendidik anak. That's why kenapa setiap tahun ujian nasional ribut besar. Yes. Ya. Kenapa? Karena kemampuannya tidak merata. Betul. Yeah. Karena on one side kita perlu satu standarisasi pendidikan. Yes. Masa sih orang kelas 6 SD nggak bisa menulis satu kalimat dengan benar misalnya. Iya. Yeah. Tapi on the other side, anak-anak itu bukannya bodoh. Anak-anak itu juga bisa. Tapi siapa yang ngajarin? Apa yang membuat mereka bisa mampu untuk lulus ujian nasional tersebut? Itu yang menjadi masalah bahwa ujian nasional memang diperlukan, tapi dengan kondisi approach yang seperti sekarang, penerapan itu menjadi ketidakadilan. Makanya kenapa kemudian Dr. Bayu memunculkan ide mengenai e-learning ini betul. Sebagai solusi ya? Betul. Oke. Jadi analoginya adalah kalau kita lihat telepon dengan kabel itu dilakukan oleh Telkom Indonesia itu puluhan yes. tahun nggak pernah bisa mencapai seluruh Indonesia dan kualitasnya yeah. buruk. Iya. Yeah. Tapi begitu kita ada handphone, mobile yeah. phone, yeah. kita going for daerah-daerah terpencil sekalipun orang punya handphone. Yes. Yeah. Nah, demikian pula pembelajaran. Yeah, kita harus berpikir terobosan. Gak bisa lagi kita yes. menggunakan cara yang lama yang sudah terbukti. Bukan maju, yeah, harus berada tapi di mundur kelas. Secara relatif ya. Yeah, harus berada di ruang kelas, harus bertemu, betul. Kadang-kadang jaraknya sekian jauh dan sebagainya ya. Nah, memang kita harus lihat ya, kadang orang bilang, oh, totally no classroom, mana mungkin. Yeah. Kita harus lihat dalam time frame. Yeah. Ya, bahwa memang kalau kita terapkan misalnya dalam 5 tahun mendatang, almost impossible kita bisa melakukan seperti yes. itu. Ya. Jadi kalau dalam kampanye Capres dibikin kayak gini bisa bahaya juga. Yeah. Tapi kalau kita ngomong 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, it's yeah. possible. It's mungkin very much lakukannya. Possible. Kalau kita terapkan, orang lain yang terapkan. Dan dalam hal ini Dr. Bayu yakin ya, optimis sebenarnya gitu. Sangat-sangat yakin. Oke. Okay. Luar biasa. Sahabat Excellence, saya akan memotong dulu. Ini obrolan menarik karena logika pemikiran yang sangat-sangat fundamental, yang sangat mendasar diceritakan oleh Dr. Bayu tadi. Mengapa muncul buku tentang revolusi pendidikan kita yang menggunakan sistem e-learning ini? Tadi dikatakan salah satu alasannya adalah banyak orang miskin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka mungkin latar belakang kemampuan tidak menghasilkan, tidak bisa menghasilkan dan tidak terdidik. Satu. Yang kedua adalah bagaimana menjangkau Indonesia dengan kepulauan yang begitu luas? Kenapa setiap tahun kita selalu punya masalah dengan pendidikan? Ujian nasional lah, UN lah, semua orang tua selalu gergetan dan selalu jadi problem. Nah, salah satu solusi yang diceritakan oleh Dr. Bayu adalah melalui buku ini adalah e-learning. Apa sih e-learning ini? Sahabat Excellence, baik yang di studio maupun yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan, mungkin nggak? Tadi Dr. Bayu mengatakan yang optimis, mungkin. Nah,
gimana dong caranya? Nah, setelah yang satu ini, kita akan jeda sesaat. Setelah yang satu ini, kita akan mencoba untuk mengambil intisari dari pemikiran Dr. Bayu. Apa sih sebenarnya cara apa yang harus dilakukan? Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. 50-an juta. Kalau kita bagi 345 triliun, kita bilang 350 lah. Dibagi 70, satu orang itu dibagi 50 juta, satu orang itu satu tahun budget dari APBN itu 7 juta. Hai Sahabat Excellence, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Excellence Book kali ini. Kita sedang membahas sebuah buku yang luar biasa, yaitu revolusi sistem pendidikan kita dengan menggunakan metode e-learning. Bagaimana kita bisa dan harus melakukan sebuah revolusi terhadap sistem pendidikan nasional kita. Tadi Dr. Bayu sudah sharing yang luar biasa mengenai latar belakang buku ini. Dan saya pikir ini buku ditulis dengan sebuah jiwa yang roh yang sangat luhur, yang sangat mulia. Karena keprihatinan terhadap kondisi pendidikan nasional. Tapi kan pertanyaan yang sering kali muncul adalah, is that possible? Karena boro-boro bicara mengenai e-learning, boro-boro bicara mengenai internet dan sebagainya, kadang-kadang untuk kehidupan dasar saja seringkali tidak cukup. Mungkin seperti tadi Dr. Bayu mengatakan, ya mungkin bukan 5 tahun, tapi 10 tahun saya tertarik. Nah, dari buku ini, apa sih sebenarnya konten yang sebenarnya kemudian menjadi ide-idenya Dr. Bayu? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan nasional kita? Kita ini berarti negara ya, kita ini secara policy ya. Bahwa intinya adalah sesegera mungkin kita tetapkan bahwa sistem pendidikan nasional harus berbasiskan e-learning, di mana subjek-subjek atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan e-learning dilakukan dengan cara yang lain, termasuk cara yang konvensional. Nah, sebenarnya kurikulum 2013 itu sudah punya jiwanya ini. Antara lain dikatakan bahwa murid harus belajar dengan sumber yang berbeda, berbagai sumber termasuk dari internet. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Itu jiwanya sudah di sana, cuma not bold enough. Tidak secara jelas dikatakan bahwa kita akan memberdayakan itu ya sebagai tidak sarana. dengan turunannya seperti apa ya, dengan cara seperti itu. Jadi kita terbimbang antara kiri dan kanan ya. Nah, kalau ini secara bold dikatakan kita akan move to that, maka langkah-langkahnya akan lebih bold dan lebih cepat. Ya, masalahnya adalah kita harus cepat karena bangsa lain cepat sekali untuk bergerak ya. Nah, jadi nomor satu adalah polisinya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mungkin nggak sih Gil bikin polisi kayak gitu, tau-tau nggak mungkin bisa ambruk nih gitu kan? Kenapa nggak mungkin ya? Sekarang kita lihat kita punya budget pendidikan ya, dari APBN tahun 2013 itu 245,3 triliun. Ya. Kita punya siswa dari SD itu kemarin sekitar 31 juta, total siswa kita adalah sekitar 50-an juta. Kalau kita bagi 345 triliun, ya, kita bilang 350 lah, dibagi 70, ya, satu orang itu, dibagi 50 juta, ya, satu orang itu satu tahun, budget dari APBN, itu 7 juta. Which is more than enough kalau kita bicara mengenai. Mau beli komputer satu, paling 1,5 juta. Betul. And then at the end, yang lain, buku-buku bisa e-books, dan banyak efisiensi yang bisa terjadi. So dari budget, very possible. Pertanyaannya mau apa enggak.
Kemudian kedua adalah kita ngomong tentang infrastruktur. Ya. Wah, mana bisa listrik kita aja baru berapa? Ya. Pencapaian listrik tahun 2013 itu baru 76-78%. Mm-hmm. Ya. Oke, tanpa listrik mana bisa hidup? Oke. Ya. Some computers bisa hidup dengan solar cell. Ya. Ya. Kita bisa gunakan mikrohidro, kita bisa gunakan solar cell, macam-macam lain. Oke, itu bisa menambah kira-kira mungkin 7%. Jadi 85% kita bisa cover, 15% nggak bisa cover listriknya. Yeah. Ya sudah, paling nggak 85% yang kita bisa lakukan. Yeah. Ya. Nah, paling memang hambatan terberat adalah hambatan dari segi human resources. Nomor satu, mau nggak terima hal ini. Betul, termasuk juga pada waktu ketika pertama kali, mungkin waktu ketika saya pertama kali membaca beberapa strategi yang dituliskan oleh Dr. Bayu, salah satu pemikirannya, ini orang gila nih. Menyarankan Indonesia mau bergerak ke e-learning dengan kondisi sistem pendidikan kita sekarang ini di ruang kelas aja masih amburadul. I guess banyak orang berkomentar seperti betul, itu tentang buku ini. Betul. Yeah. Satu komentarnya itu, yang kedua adalah katanya pendidikan karakter. Karakter mana bisa lewat e-learning. Right? Ya. Yeah. Sekarang kita evaluasi ya guru-guru itu di classroom ngapain. Dia tuh ngajarin konten pembelajaran ilmu pengetahuan yang dia sendiri nggak ngerti. Maksud saya kalau di daerah-daerah, ya of course di tempat-tempat yang kota-kota besar guru-gurunya kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau di daerah-daerah, mereka berusaha sedemikian kerasnya untuk ngerti dulu kemudian terjemahin ke anaknya. Ya, jadi dia fotokopi sesuatu kemudian anaknya fotokopi dari dia lagi. Bisa anda bayangkan fotokopi ya fotokopi gitu kan? Dan mesin fotokopi kualitasnya juga kurang berapa bagus, persen gitu kan? Ya? Turunnya berapa persen gitu? Betul. Nah, dengan e-learning ini, guru tidak dibebani lagi untuk harus menguasai konten. Konten guru bilang, oh mau belajar, I tell you begini caranya untuk lewat dapetin internet. Jadi guru nggak perlu sangat menguasai konten lagi. Jadi dia punya more time. Dan juga dia punya lebih punya percaya diri. Memang itu saya tahu itu memang bukan tugas saya yang utama. Dia punya lebih banyak waktu untuk ngawasin. Kalau kita saya kasih kamu kepercayaan untuk internet, kamu ke tempat yang nggak benar nggak? Kamu nyontek nggak? Dan dia punya banyak, lebih banyak waktu untuk ngamatin tingkah laku perilaku anak-anak tersebut dan untuk mengarahkannya. Nah jadi kalau memang kita tidak mendalami ini, kita tidak menggali ini lebih dalam, kelihatannya banyak sekali masalah-masalah yang kayaknya nggak cocok deh. Tapi ayo kita coba kita dalami satu-satu. Paling nggak tidak bersikap pesimis dulu dan negatif dulu terhadap ide mengenai e-learning ini ya. Betul. Nah, ada satu hal yang menarik yang Sahabat Excellence yang ditulis oleh Dr. Bayu di buku ini adalah soal kompetensi guru itu sendiri. Yang akan jadi kendala terbesar kalau seandainya kita mau bergerak ke e-learning, pembelajaran dengan menggunakan dunia maya ini. Tell us your opinion about that. Sebenarnya gini, tugas negara itu adalah membuat structure pendidikan sama seperti arsitek membuat gambar bangunan itu mau bangunannya seperti apa. Level 1 seperti apa, level 2 seperti apa, level 3 seperti apa. Nah, kemudian selama ini kontraktornya adalah para guru-guru tersebut. Mereka yang melakukan ngisiin batanya, semennya dari yang dia ambil dari pabrik dari toko bangunan dia isiin. But now guru itu yang mengatakan bisa ke toko sana beli dia bisa mendapatkan konten secara internasional yang dikontrol oleh nasional adalah desainnya, arsitekturnya dan level kompetensinya yang bisa diukur dengan tes sehingga dengan demikian anak itu akan punya keleluasan untuk belajar bukan hanya guru saya belajar lewat guru yang gurunya guru gitu dan manapun gitu so dengan demikian maka kita tidak akan punya masalah dengan UN lagi, malah kita akan bilang kita standar internasional. The whole country bisa punya standar internasional. Kalau sekarang di Indonesia ini cuma di Jakarta dan kota-kota besarnya punya sekolah internasional. Ya kan? Betul. Dan dengan ini seluruh daerah bisa punya sekolah internasional. Karena materinya available secara worldwide di mana-mana Jadi kompetensi nomor satu adalah yang kita perlukan human resources yang bisa merancang ini. Kedua adalah guru-guru yang sekarang ini kita convert untuk menjadi facilitator rather than edukator mengajar gitu narasumber. Saya ngajar di program S2 sudah lama saya bilang sama student saya if you look for a teacher yang knows everything and telling you everything it's not me, find other teachers I will say to the school saya akan bilang sama sekolah corong kasih lectures yang lain saya nggak bisa but I will guide you untuk bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan yang Anda inginkan. Kalau you ekspektasi itu saya masih bisa. Nah, itu jadi
cara berpikir inilah yang mungkin sulit diterima nanti oleh para guru-guru tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah kita perlu orang-orang yang bisa mentranslasikan materi-materi, konten-konten sehingga bisa melalui e-learning. Karena juga kita harus ada konten-konten lokal. Dan yang keempat adalah kita juga perlu guru-guru itu yang melakukan research, menemukan ilmu-ilmu baru. Mereka inilah yang menjadi tumpuan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari semua. Jadi itu adalah empat tipe human resources yang kita perlukan yang untuk kita bangun. Interesting. Cyber excellence, tadi saya tertarik apa yang dikatakan Dr. Bayu, salah satu problem terbesar kita adalah ini adalah masalah kompetensi, kemampuan. Tidak gampang. Tapi saya melihat ada sebuah isu yang lebih besar, yaitu soal mindset juga. Nah, gimana caranya? Waktu kita untuk segmen kedua berakhir, tapi jangan kemana-mana, Cyber excellence baik yang di studio, yang setia bersama dengan kita, maupun yang berada di rumah, setelah yang satu ini kita masih akan membahas how to-nya, tipsnya, strateginya. Kadang-kadang dibutuhkan orang gila untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ini ide gila. Tapi mungkin sesuatu hal yang sangat memungkinkan untuk kita lakukan di kondisi keterpurukan, kondisi pendidikan nasional kita. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita bahas mengenai tipsnya. Panji Wisaksana, kita bikin satu yayasan. Nah, yayasan ini menjalankan ide ini dalam konteks mikro. Akupuntur Singchun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau cenciu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857-7782-5557. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hai Summer Excellence, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di acara Excellent Book kita yang luar biasa ini. Saya juga punya tabung yang luar biasa, ini kita memasuki segmen yang ketiga. Ya, gak terasa. Kita sedang membicarakan dan membahas sesuatu yang tampaknya banyak orang pesimis. Berpikir mana mungkin sistem pendidikan kita dibuat menjadi e-learning. Tapi dari pembahasan dari dua segmen yang sebelumnya, kita melihat bahwa kita butuh untuk sebuah pemikiran yang luar biasa. Nah, kembali kepada Dr. Bayu Prakawira yang menulis buku Revolusi Sistem Pendidikan dengan Menggunakan Metode E-Learning ini. Ini buku yang baru saja terbit ya? Baru terbit, Juni. Ini fresh from oven, Cyber Excellence ya. Jadi Anda bisa ke toko buku, dapatkan kalau Anda orang yang peduli soal pendidikan tentunya. Ya, bagaimana caranya E-Learning itu bisa diberlakukan di sistem pendidikan kita. Biar nggak terus-menerus tiap tahun, tiap ya selalu mengeluh, aduh UN lagi, ya pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, Dr. Bayu mungkin ada tips, saran, how? Karena kan orang bertanya, ngomong sih gampang gitu loh, tapi prakteknya dong. Nah disinilah ada hubungannya antara intellectual business community dengan buku yang saya tulis ini. Ya, jadi, kita tahu untuk merubah polisi nasional ini bukan satu hal yang mudah karena it's not about the interest of the people yang bukan orang-orang dipertimbangkan tertentu, oleh orang-orang di pemerintahan, tapi juga ada political interest, ada banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga kita hope for the best, tapi kalaupun si pemerintah cuekin lah, what can we do? Apakah ini cuma jadi buku? Tidak, jadi saya itu dengan para businessman, beberapa businessman yang punya nama baik ya, seperti Pak Teddy Rahmat, Dr. Bunyamin Setiawan, Pak Hari Darmawan yang membangun Matahari Department Store, Panji Wisaksana, kita bikin satu yayasan. Nah, yayasan ini menjalankan ide ini dalam konteks mikro. Jadi kita bikin satu center. Paling nggak ada semacam laboratorium gitu ya? Betul. Untuk menunjukkan bahwa ini can be done, ini can be done ya. Jadi satu center di mana kita taruh komputer, internet access, dan facilitator di tempat yang kurang beruntung. Jadi anak-anak yang cukup beruntung itu biasanya pulang sekolah ada ngeles. Anak-anak bisa yang kurang access. Beruntung ini bisa datang ke sana seperti ngeles. Tapi mereka punya masalah sekolah dan pelajarannya,
instrukturnya akan katakan mana masalahnya, coba akses internet ini, ya coba akses resources ini, ya selesaikan masalah Anda dengan cara seperti ini. Okay. Bayangkan kalau anak-anak seperti ini besarnya, ya itu selama dia punya akses pada internet, ya dia bisa menjawab segala anything, ya dia bisa solve anything. Yes. Ya. Nah, ini yang akan kita lakukan beberapa center, kemudian kita akan cek benar nggak ini bisa meningkatkan kemampuan akademik mereka. Akademik dari mereka. Ya. Beberapa negara sudah melakukan pendekatan seperti ini, bahkan di Afrika sudah dilakukan oleh yayasan One Laptop Per Child. Yes, ya. Saya tertarik dengan gerakan itu juga, menunjukkan ya. Menunjukkan itu ada hasil yang luar biasa. Ya. Dan kemudian yayasan ini juga bekerja sama dengan para businessman lain maupun organisasi, misalnya organisasi sosial, Lions Club, Lottery Club itu misalnya. Dan kemarin ini pada saat launching buku ini, kita juga menandatangani satu kerjasama dengan Mercedes-Benz Indonesia, di mana kita terapkan prinsip ini di sekolah-sekolah sekitar pabriknya Mercedes-Benz Indonesia. Jadi inilah hubungannya Antara business community, ini dengan pendidikan nasional seperti ini. Karena dibutuhkan grup orang yang punya power, punya keprihatinan sekaligus juga untuk menggerakkan ide seperti ini. Dan di Indonesia ini kalau kita mau melakukan corporate social responsibility, nomor satu yang paling efektif dan paling berguna buat bangsa ini adalah pendidikan. Jadi dengan demikian, melalui program ini juga saya undang kepada teman-teman para businessman maupun di corporate, jika Anda ingin melakukan tindakan nyata di dunia pendidikan, mau join dengan Yayasan Intelektual Bangsa Bersatu yang saya laksanakan, kita bisa bekerja sama dan semuanya terbuka, semuanya transparan. Bahwa kita sudah berjanji semuanya akan transparan dan kerjasamanya itu adalah kerjasama di mana kita saling membantu. Mungkin ada website, ada nomor telepon atau apapun yang nanti bisa dihubungi. Bisa email saya aja, bisa email saya aja di dr.bphie, nama saya Bayu Prawirahi, @gmail.com. Gampang. Saya juga bisa dicari di Google, gampang sekali cari saya. Cari saja nama saya Bayu Prawirahi, you will see the Google, bisa lihat Facebook saya, Twitter saya. You can reach me. Betul. Easily. Atau nanti setelah acara ini, nanti kita akan tampilkan juga supaya para sahabat excellence yang mungkin peduli, yang mungkin concern dan sebagainya bisa bergabung. Saya pikir ini usaha yang sangat mulia, usaha yang luar biasa, usaha yang perlu didukung. Karena sekali lagi problem terbesar kita sahabat excellence adalah ketika kita mengatakan ya ide sih gampang, ya teori sih gampang, tapi buktinya dong mana? Dan banyak orang yang NATO, no action, dream only, cuman berpikir doang dan bermimpi doang. Nah saya pikir bukan cuman sekedar ditulis, tapi ada buktinya dengan menciptakan business community ini ya Dr. Bayu ya. Ada lagi pesan terakhir yang mau disampaikan? Pesan terakhir. Mau mana di sini? Tips barangkali, saran barangkali. Kan saya kira gini, buku ini. Bahwa bukan hanya di dalam satu sistem pendidikan nasional, di dalam bisnis kita, dalam hidup kita juga, kalau kita sudah melakukan sesuatu usaha yang dari tahun ke tahun kelihatannya tidak ada kemajuan yang berarti, pasti ada tahun ke tahun ada kemajuan, tapi kalau kita lihat sekeliling kita kok kita makin ketinggalan gitu ya. You need to think differently, out of the box, satu revolution ya, yang kita lihat memang changing ataupun take another action itu pasti banyak dicela orang, resikonya ini nggak mungkin lah, mana ada yang kayak begitu dan segala macam. But you will think that there's no pain, no gain. Jadi kalau Anda tidak no risk, no gain. Kalau Anda tidak ngambil resiko, ya resiko tetap ada juga di saat waktu Anda melanjutkan usaha yang lama, tetap ada resikonya juga. Resikonya mati pelan-pelan. Ya kan, kalau ini survive atau mati cepat. You still have chance to survive gitu kan. Kalau salah ya mati cepat gitu, lebih cepat dari dari yang pelan-pelan itu. Tapi daripada mati pelan-pelan ya. Mendingan paling enggak ada sebuah langkah terobosan yang kita lakukan ya. Thank you Dr. Bayu. Saya pikir ini sebuah saran, sebuah keprihatinan, dan sebuah wujud, sebuah concern yang luar biasa untuk masalah bangsa kita. So, sahabat excellence, demikianlah obrolan kita yang menarik. Saya agak speechless sebenarnya, karena tidak banyak kalau kita bicara tentang pebisnis, baik teman-teman yang di studio maupun teman-teman yang ada di rumah mungkin yang saat ini sedang menyaksikan, seorang pebisnis yang concern dengan masalah bangsa. Karena berpikir, it's too big.
ya sesuatu itu terlalu besar, kita nggak mungkin melakukan, udah tiap hari mikirin bisnis. Tapi saya pikir obrolan kali ini bukan cuma ngomongin tentang pendidikan nasional, tapi bicara tentang concern kita, apakah kita peduli, paling nggak mikirin, paling nggak mencoba untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi situasi ini. Dan betul, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa, Dr. Bayu. Thanks for sharing. You're welcome. So, sahabat excellence, demikianlah obrolan kita kali ini, ngomongin tentang sebuah buku yang luar biasa. Anda perlu untuk membaca buku ini, terutama kalau Anda pendidik, pengambil policy, yang concern dengan pendidikan nasional, yang saat ini lagi terpuruk. You have to read this book, dapatkan di toko buku. Okay, anyway, ya pokoknya cari deh di toko buku Anda, judulnya luar biasa, Revolusi Sistem Pendidikan Nasional dengan Metode E-Learning. Demikianlah, sahabat excellence, dari saya, Anthony Dio Martin. Saya Dr. Bayu. Strive for excellence. TV Excellence.